What's up everyone, welcome back bersama kita. Happy weekend. Ya mungkin ini ada tampilan baru ya dari salah satu tim kita. Ya, malu sih. Ya, jadi kita mau mencoba konten baru guys dengan cara cosplay kalau di tempat-tempat yang menurut saya Jepangan, yeah. Kan? Karena since gue juga cosplayer, jadi ya why not gitu kan? Nah, kita sabar. Jadi plannya hari ini kita mau makan di Funaya Sushi and Bar. Jadi dia modelnya bilangnya sih modern Japanese style food ya kalau nggak salah. Ini kita diundang lagi. Thank you. Dia lokasinya ada di Ruko Meguiar ya. Di dekat seberangnya Goldfinch. Seberang Goldfinch. Yes. Betul. Penasaran kayak apa reviewnya? Gue juga penasaran. Tonton ya terus kita di reputation. Where the taste is more than the case. Ya, okay. Ini kita udah nyampe di Funaya Sushi and Bar. Betul. Jadi memang dia tuh ini konsep tempatnya tuh bagus banget sih. Iya, jadi bukan cuman kayak resto atau kafe doang, tapi juga bener-bener di lantai 2 tuh ada barnya. Betul. Itu yang kelihatan banget kayak eksklusif banget. Terus tadi juga ngeliat meja sashiminya juga. Terus kelihatan juga produk-produk itu fresh. Itu kita bisa langsung lihat juga proses bikinnya gitu kan. Keren banget sih. Kayaknya OTW omakase bentar lagi. Iya. Sebenarnya bisa duduk di tempat sana sih di bar depan, cuman mungkin sedikit agak kena pintu masuk gitu. Jadi ya banyak orang-orang jadi kurang enak. Itu ya kalau misalnya duduk di situ, takutnya ngalangin. Tapi bisa sambil liatin juga tetap gitu. By the way, kita akan mau sedikit cerita kenapa dia pakai baju ini. Detail ya. Kenapa tuh? Jadi karena beberapa konten ini kita akan banyak membahas tentang dengan masakan Jepang. Yes. Jadi kayaknya segood idea juga kalau misalnya saya suruh dia untuk ceritanya jadi anak sekolah saya Jepang. Saya suruh dia. Saya suruh dia. Saya omnya. Nggak, bukan. Ya pokoknya itu, you get the point intinya. Jadi apa namanya mau coba merealisasikan aja. Seperti ada orang Jepang yang makan di restoran Jepang di Indonesia. Betul. Sebenarnya kan emang udah dikonsepin dari awal ya, awal Donation berdiri sebetulnya. Cuman, ya, cuman baru realisasinya sekarang. Betul. Setelah 2 tahun kemudian. Ya. Nah ini kita masih tunggu beberapa makanan datang. Tadi makanan disediain kita kali ini tuh diminta untuk nge-review makanan menu barunya. Yes. Which mereka is ada menu ramen. Ramen. Nah ini apa namanya, kita masih tunggu, ini masih dibuat prosesnya. Sama tadi aku diceritain, katanya tuh belajar bikin ramen itu sampai ke Jepang. Sampai ke Jepang, ya, oke. Jadi chefnya bukan orang Jepang, tapi belajarnya langsung ke Jepang. Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti sama-sama approve kalau gitu. Oke, mari kita coba. Rasanya kayak apa, so stay tune. Gua tahu nih kenapa dia nggak mau memulai sama mie-nya. Dia takut kesepat kena bajunya dia, saya lagi pakai baju putih. Makanya dia tadi nyobain kuah sama nyobain daging kepiting. Aku kira atasnya tetap daging ayam, ternyata daging kepiting yang udah disuyin kayak lembut. Tapi gimana banget rasanya yang Hokkaido spicy, spicy Hokkaido ramen? Yang Hokkaido ini kayak enak sih. Spicy tapi nggak terlalu spicy. Terus kuahnya tuh kayak ngeresep banget, ngerep banget.
enak banget sih. Yang pasti daging kepitingnya nggak pelit sama sekali. Dia dikasih kepiting capitan, tapi ada suiran daging kepitingnya juga, yeah, gitu dia, banyak. Dia mostly seafood. Yes. Kaldunya cukup bol sih, jadi enak. Oh, ya, kita dakimas. Dakimas. Kok kira tetap satu? Oh enggak, dia begini lah. I must say ini. Ya ini dia set yang disediain juga buat kita. Ini rice set, cuman ini katanya belum launching. Cuman masih menunggu dulu katanya ya. Nanti launchingnya coming soon. Ini kalau dilihat-lihat ingat apa coba? Dosirak di Yogiseyo. Beda dong, ini salmon. Iya, cuma kan mirip gitu kan. Hidangannya, makanannya lempar sehati, mat sempurna, kurang susu doang. Looks good banget, looks good. Ada cawan mushinya juga. Cawan mushi, ya. Gak sabar, okay. Pengen nyobain. Oke, okay, karena makanannya udah datang semua. So, cheers to everyone. Cheers. Oke, tadi udah short intro dari dia. Dia cobain yang spicy Hokkaido ramen. Ini gua nyantek sih ada ininya. Nah, sekarang gua mau review yang Funaya Signature Ramen sama Osaka Dry Ramen. Ini sih kalau Funaya Signature Ramen, dia tuh ada teri char siu, beef slice, short plate, beef slice, short plate, mushroom ajitama egg, sama ya mostly yang ada di Tori Python lah. Ini kayak Tori Python sih. Okay. Kalau bisa kelihatan apa enggak, soalnya bisa kelihatan. Ya. That's right. Yes. Buah kaldunya enak banget. Rich. Tapi kagak bau amis. Terus enak banget sih ini. Gurih gitu. Sin. Oke. Okay. Coba ramennya. Masih panas. Asamnya biasanya kalau makan ramen dengan gaya-gaya restoran Jepang gini itu so polite kalau misalnya slurping. Kita coba bisa slurping apa enggak ya? Ramennya enak banget, lembut. Terus dia enggak kayak ramen-ramen biasanya. Yang terkadang kalau ramen-ramen biasa itu kan kalau di sini begitu di stop dia langsung agak kering. Nah kalau di sini enggak sih, ini enak banget sih, moist gitu. Atau mungkin karena kelamaan sih, ngerekam dan ngomong dan lain-lain. Tapi ini enak. Minum dulu. Oke. Nextnya, gua akan cobain ini nih. Osaka Dry Ramen. Gua not sure sih ini makannya gimana, mungkin ini di mix dulu karena dia telurnya kan ini setengah matang ya kayaknya. Oke, di mix dulu. Coba ya. Gua suka banget sama Osaka Dry Ramen-nya. Dia dia punya rasa tuh ini garlicky banget. Rasa bawang putihnya berasa banget. Ini kecut banget sih. Enak banget ini gua. Terus ini pakai daging cincang ya. Ini daging apa ini? Ayam, tori sabur. Ya. Kayak ayam cincangnya di bakmi. Ini beneran bakmi ala Jepang kalau ini. Oke, okay, berhubung kayaknya dia sibuk sendiri, mungkin gue cobain aja untuk yang apa ini, yang Kyoto Truffle Ramen. Silap dulu. Kayak gini guys, kira-kira sebenarnya mirip, hampir-mirip sama yang Funaya Signature Ramen. Cuman dia ini ada tadi dikasih truffle, dan ini bau truffle cukup kuat. That's right. Dia punya karakter kuahnya mirip sama yang punya signature, tapi dia ada tambahan apa namanya truffle oilnya. Jadi ada wangi truffle-nya. Looks fancy. Mie-nya sih overall kayaknya sama aja. Tuh, kayaknya mirip sama yang punya signature. Cheers.
karena dia dicampur sama truffle oil, jadinya si mie-nya sendiri itu berasa banget truffle, aroma truffle-nya. Very good. Okay. So, let's continue to eat. Cheers everyone. Okay, next round. Nah, ini gue udah habis berapa punya sikat ramennya. Sebenarnya ini enak banget. Tadi gue tambahin sedikit bubuk cabai sama kecap asin sama soyu. Kalau ini belum gue bumbuin, cuman ini nggak usah dibumbuin aja udah enak sih sebenarnya. Cuman mungkin gue butuh tambahan sedikit chili sih kayaknya. Nah, ini sebuah rekor sih kalau buat kamu kayaknya. Saya makan ramen nggak dikasih bumbu, nggak ditambahin bumbu. Soalnya udah enak banget, udah enak banget, udah enak banget asli. Nggak usah bumbu apa-apa lagi. Ya kuah kaldu seafoodnya berasa sih. Ini bukan cuma kuah udang, tapi kayaknya ada campuran mix seafood gitu. Which is good. Nah, ini juga udah mau habis, akan lanjut ke second ramennya, tapi masih ada ini, jangan lupa. Let's continue. Ya, apa namanya, ini kita udah, dia lagi makan yang truffle, yang Kyoto truffle ramen. Itu favorit dia sih, kalau yang favorit dia kalau udah masalah travel-travelan dia udah bumbuin juga sedikit. Terus ini tempatnya sih mostly fun banget ya, seru banget ya, kayak ada hiasan-hiasan apa bergaya bertemakan Jepangnya, terus dia punya apa interior juga interior Jepang. Enak di barnya gitu nggak sih? Iya, jadi kayak omakase gitu ya. Oh ya, speaking of bar, di atas juga ada bar di lantai 2. Jadi gayanya kayak bar di Jepang gitu, terus tapi ada ini juga, ada meja-mejanya juga buat makan kayak di sini. Oke, ini travel banget. Ini masih ada satu lagi. Masih. Ini gimana nih, masih ada satu lagi nih. Siap ngabisin. Anjay. Wah. Kamu nih semua nih berarti. Kamu ngabisin ramen ya? Ya enggak masalah. Boleh. Oke. Okay. Udah terjadi guys, perubahan di gua ada mangkok, di dia ada rice set. Aku juga mau ngerekam. Ada yang mau ngerekam. Oke, silakan, silakan. Oke. Kita daki mas. Cielah, tuh sumpit kena rambut itu tadi. Iya. Oh, ya siap nih. Mau petik ikannya. Ini ikannya kayaknya udah dimarinet pakai bumbu asin gitu ya. Terus digoreng bahkan. Salmon. Bagi-bagi. Gede banget cang sininya, salmonnya. So fresh. Sayang kurang wasabi ya. No wasabi. Gimana? Enak? Nasinya juga terlihat kayak fresh, masih banget. Fresh ya, oke. Okay. Nasinya pulen banget loh, ini kayaknya bukan pakai nasi Indo deh. Kayaknya. Pencobain dong ntar. Sekarang, apa nih? Ah, ini kayaknya kamu aja deh, one bite deh. Nah. Ayo, 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 ayo. Good. Woy, itu penuh banget tuh mulut. Apa isinya? Mentai gitu loh. Oh mentai. Enak. Tapi banget. Salmon juga? Mm-hmm. Oh kirain beef. Bentuknya kayak beef. Enak banget. Oke. Okay. Jadi ini cukup variatif ya. Ada yang warm meatnya sama ada yang cold meatnya. Ini looks good sih emang ini salmon ini. Serius. Salmon mushi. Yang sepertinya namanya kayak dari Cina tapi ternyata makanan dari Jepang. Silakan. Oh, agak beda ya cawan musiknya ya. Kayak dia thick gitu. Dia kayak, malah aku bilang kental gitu loh. Kayak mentahu. Iya, kayak mentahu. Biasanya kan agak, bisa, apa ya, kayak agak pecah-pecah gitu kan. Maksudnya tau gak sih kayak apa? Apa? Telur setengah matang pakai lada, pakai garam. Oke. Okay. Kayak gitu rasanya. Enak. Asin. Enak. Sehat banget. Sehat banget ya. Oke, okay, kalau gitu kembali menjadi tidak profesional. Let's go. Ya. Oke, okay, kenyang banget. Oke, okay, udah selesai makan. 5 menu. Jadi tadi itu kan datangnya 4 menu ramen baru. Yes. Jadi dia itu ada tajam tek dulu. Sebenarnya namanya nama kota-kota Jepang. Betul. Funaya Signature Ramen.
terus Kyoto Truffle Ramen, Hokkaido ya, Spicy Hokkaido Ramen, sama lagi, Osaka Dry Ramen. Jadi masing-masing dari ramennya ini tuh unik, dimana tadi gue makan yang Funaya Shikatsu Ramen sama yang Osaka Dry Ramen. Kalau yang mungkin Osaka Dry Ramen dulu, Osaka Dry Ramen ini jujur gue sebenarnya bukan tim Dry Ramen, tapi pas makan yang Osaka Dry Ramen ini itu cukup menarik sih, enak. Jadi kayak bukan bener-bener kayak bakmi, tapi kayak ini masih ramen, tapi nggak berkuah, tapi tetap kuat. Jujur aja, gua tim ramen tuh berkuah pasti. Makanya gua suka yang Funaya Shikatsu Ramen. Funaya Shikatsu Ramen ini bisa jadi salah satu favorit gua karena kayak apa ya? Kalau dibilang kayak Tori Paitan, nggak sepekat Tori Paitan. Tori Paitan yang biasa di Indo ya, yang biasa kayak di Roji Ramen atau di Sri Ramen. Nah, kalau ini dia tuh lebih ke arah chicken broth juga, kaldu ayam juga, tapi lebih apa namanya, nggak tahu ya, somehow makan ini tuh nggak enak aja bawaannya. Kalau yang dari Funaya Shikatsu Ramen ini, kenapa gue juga suka dia, selain ya topping ayamnya tuh topping dagingnya tuh ada dua, ada chicken char siu sama ada beef short plate. Beef short plate itu kayaknya dimasak kayak teriyaki gitu deh, ada bumbu teriyaki. Menarik sih. Silakan. Lanjut ke aku, berarti aku yang Kyoto tadi ya. Yang Kyoto itu Kyoto Truffle Ramen. Iya, truffle. Yang truffle itu again karena aku suka truffle dan aku suka truffle-nya tuh dia wangi banget. Taste truffle-nya keluar banget. Cuman aku enggak ngabisin karena aku tertarik sama yang set menunya. Aku kasih ke Leon sih saya. Tapi itu enak banget. Itu enak banget. Tapi aku jatuh cinta banget sama Hokkaido spicy-nya. Spicy Hokkaido ramen. Asli itu jatuh cinta banget. Aku kayak nggak usah kasih bumbu apapun, itu enak banget, makan nggak berhenti sampai habis loh kuahnya, aku teglak gitu. Itu asli enak banget sih, pokoknya ini aku kalau misalkan lagi ngidam ramen seafood pasti baliknya kesini lagi sih, Hokkaido itu best. Lanjut okay, berarti yang ke rice menu set nih. Jadi rice set ini masih belum ya? Masih belum mau release. Iya, belum launching. Nanti kita akan tanya lagi sih kapan launchingnya. Tapi yang rice set ini tuh dia nasinya again yang kayak Leo bilang, dia pakai sushi rice, dia pulen banget, enak banget. Terus aku suka banget sama saladnya. Dia saladnya kayak pakai Thousand Island. Sama itu pakai seaweed banget. Ya kayaknya ya? Iya, kayaknya itu seaweed sih, itu enak banget. Gua gak makan banyak gitu dari rice setnya. Sorry. Tapi emang jujur nasinya enak. Terus enak. Apa namanya? Sashiminya enak banget, fresh banget, seger banget gila. Jadi rice setnya itu tuh yang bikin uniknya adalah dia ada yang cold meat sama warm meat. Jadi ada yang daging yang udah dimasak sama yang masih raw, masih salmon. Itu enak banget sih. Yang udah dimasaknya tadi kayaknya pakai bumbu teriyaki gitu ya. Kayaknya teriyaki, salmon teriyaki kayaknya. Enak banget, asli enak banget. Tapi enggak yang too sweet atau enggak terlalu asin gitu. Itu pas aja di mulut. Agak overpowering dari si bumbunya. Iya, dan again aku enggak usah kasih bumbu apa-apa lagi loh. Itu kayak bener-bener hap-hap atau abis aja kayak, "Hah, kemana nih semua makanan gue?" gitu. Sama dia datang dengan cawan musi. Iya, yes, cawan musinya cukup berbeda ya. Kental. Karena di sini kental. Oke, okay, so that's it. Review kita di Funaya Sushi and Bar. Yes. Japanese modern food. Yes. Benar kan? Benar. Perlu kasih tahu yang ini enggak, sushi free birthday. Oh iya, sushi free birthday. Buat kalian yang ulang tahun, di sini ada sushi treats gitu. Jadi buat yang ulang tahun dikasih free sushi tanpa minimum charge. Jadi kayak kalian pesan apapun bakal dikasih free gitu. Ya pesan minum bisa juga sih, tapi apa enggak sekalian sama ramen gitu. Oh, iya, betul. Nanggung banget. Iya, ini tempatnya cocok banget juga buat apa family, makan family di weekend atau sama teman-teman, sama pacar, template ya. Template. Atau enggak sebenarnya kalau kalian mau makan ramen atau sushi yang proper lah, itu tempatnya enak banget di sini. Pas banget di sini. Betul, dia lokasinya ada di Ruko Maguire, nanti gua tulis aja di bawah tempatnya. Boleh. Ini seberang Gotins yang pasti. Iya, betul. Ya, sudah kita review kita di Funaya Sushi and Bar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Dan jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Jakarta Lunging Fashion, sign out, thanks for watching. Oh ya, sama thank you buat Funaya Sushi and Bar udah undang kita kesini. Ada kata perpisahan dalam bahasa Jepang gitu gak sih? Gak tau. Arishima. Ciao. Ciao. Bahasa Italia.